Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Rizal Media TV. Hari ini Minggu 2 Juli 2023 telah diselenggarakan kegiatan khitanan massal dan santunan anak yatim piatu. Bertempat di gedung NU Krapyak Kepanjen, acara ini diselenggarakan oleh MTS Kiai Haji Muhammad Syahid Mangunrejo Kepanjen Kabupaten Malang dan didukung oleh Rumah Sakit Wafa Husada Kepanjen, LP Ma'arif NU, Gajah Baru, Sayap Mas, GP Ansor, TNI Polri, Banser, Pagar Nusa, Paguyupan Mocopat Sekar Jati, Paguyupan Mocopat Kusumo Jati, Kelompok Wanita Tani Kamelia, dan Produk Sumber Dem Wonosari. Sebelum khitanan massal dan santunan anak yatim piatu dimulai, acara sempat dibuka dengan doa bersama dan kirab peserta yang didukung oleh drum band Banser Gema Suara Ummah Ranting NU Jenggolo Kepanjen. Acara ini pun dimulai dengan pembukaan oleh MC dan dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu sambutan-sambutan, diantaranya sambutan perwakilan Ketua LP Ma'arif NU Kabupaten Malang, dilanjutkan sambutan Ketua Panitia, lalu sambutan Kepala Sekolah MTS Kiai Haji Muhammad Syahid Mangunrejo Kepanjen, diteruskan sambutan BP3 MNU, dilanjutkan penampilan tari Remo oleh beberapa siswi MTS Kiai Haji Muhammad Syahid. Setelah itu pelaksanaan santunan anak yatim piatu pun dimulai. Secara bersamaan pun sejak beberapa sambutan dimulai tadi, khitanan massal juga sudah dimulai. Acara dilanjutkan dengan sambutan perwakilan dari kepolisian sektor Kepanjen. Lalu penampilan tari Remo kembali ditampilkan dan ditutup dengan penampilan pagelaran wayang kulit Mocopat. Alhamdulillah, acara berlangsung lancar tanpa kendala yang berarti. Panitia bersyukur dengan terselenggaranya kegiatan yang termasuk dalam kegiatan sosial agama kemasyarakatan ini. Selamat kepada peserta khitan massal termasuk anak yatim piatu yang hadir. Semoga bisa menjadi generasi yang soleh-soleha dan membanggakan agama, keluarga, bangsa, dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.